Aku kasih tau jawabannya. Supaya kita bisa pegangan tangan sama orang yang kita cinta kayak gini. Kok tadi denger deh? Gue lega denger keputusan Reva yang nolak Boy. Gue sempet ngira Reva punya perasaan yang sama ke Boy. Tapi ternyata itu cuma kekhawatiran gue doang. Artinya gue masih punya kesempatan buat deketin Reva. Gue harus terus ngasih perhatian ke dia karena gue rasa gue gak akan nyerah gitu aja. Halo Om, ada apa Om? Halo Put. Sorry ganggu, Om cuma mau nanya, kamu masih sama Reva? Ini aku lagi sampai kantor Om. Tadi aku sempat ketemu dia di kampus, terus dia bilang katanya mau nyusul ke kantor setelah kelasnya selesai. Om berharap kamu masih mau tetap nemenin Reva ya Put? Karena jujur aja, Om tuh masih khawatir Boy masih mau deketin Reva. Akan aku usahain ya Om. Tapi ngomong-ngomong soal Boy, tadi si Boy di kampus nembak Reva, Om. Apa? Kamu gak salah? Hah? Anak yang satu itu gak pernah mau dengerin Om. Om tuh udah berkali-kali peringatkan dia, Put. Iya, Om. Aku liat dan denger sendiri. Reva nolak Boy di depan banyak orang. Tapi aku salut sih sama Reva karena dia gak goyah dan nurutin perkataan Om Benny dan Dean. Syukur kalau begitu. Semoga dengan kejadian ini Boy gak mau lagi deketin Reva. Iya Om, emang si Boy seharusnya tahu diri lah. Dan aku yakin banget, dia pasti akan jauhin Reva. Ya semoga aja Put. Terima kasih ya, kamu sudah ngasih tahu Om soal ini. Dan kamu masih mau kan terus jagain Reva? Om tenang aja, aku pasti jagain Reva dan aku bakal make sure kalau dia baik-baik aja. Makasih ya Put ya. Sama-sama Om. Apa gue kasih tahu Dian juga ya? Dian kan nitipin Reva ke gue. Gak usah deh, paling ntar Om Benny cerita ke dia. Lagian kalau Reva tahu, takutnya ntar dia bilang gue tukang ngadu dan gak percaya lagi sama gue. Oh iya, kamu tahu gak sih kenapa Tuhan ciptain ada sela-sela di antara jari kita ini? Kenapa? Aku kasih tahu jawabannya. Supaya kita bisa pegangan tangan sama orang yang kita cinta kayak gini. Nyaman kan? Udah. Kan aku tadi udah bilang sama kamu gak ada orang yang boleh tahu kita pacaran. Jadi jangan pegang-pegangan depan sini. Ya kan di sini gak ada orang. Tapi aku mau nanya deh, emang gak ada pengecualian sama sekali apa? Gak ada. Satu dua orang pun gitu, misalnya kayak anak-anak warrior yang aku percaya banget. Gak boleh ada yang tahu sama sekali. Sama sekali? Iya. Ya gak seru dong, aku gak bisa pamer kalau aku punya pacar. Boleh lah, gak seru ah kalau kayak gini. Jangan es balok, jangan deh. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Ya aku maunya ada yang tahu, gak asik ah. Satu orang, dua orang gitu, masa gak ada yang boleh tahu.
Enggak, es balok. Pokoknya enggak ada yang boleh tahu kalau kita pacaran. Oh. Atau enggak, gini aja deh. Di-cancel aja jadiannya. Wah! Mbak, enak aja emangnya ojol main cancel-cancel, enggak mau. Ya, ampun deh, minta maaf. Aku nurut. Aku ikutin perintah kamu. Kalau kamu yang benar-benar enggak mau satu orang pun tahu, oke, aku setuju. Yang penting buat aku, mulai hari ini kita resmi jadian. Aku milik kamu, kamu milik aku. Iya kan? Aku tuh kayak gak ngerti gitu. Kayak aku gak pernah ngebayangin hari ini terjadi. Pernah sih, jadi kayak mimpi jadi kenyataan. Tapi untuk ngebayangin hari ini terjadi tuh jujur gak pernah sih. Cuman berani ngayal doang. Aku seneng banget akhirnya hari ini Revalina kenal pot bocor Amara yang selalu nyebelin, yang selalu bawel, yang nyerocos mulu kalau ngomong, tapi cantik, manis, ngegemesin, ngangenin, akhirnya jadi pacar aku. Aku juga seneng banget. Akhirnya, es balok yang super duper nyebelin dan suka ngisengin aku, sekarang udah jadi pacar aku. Semoga hubungan kita bisa langsung terus sampai kita tua nanti. Amin, amin. Aku sangat mengaminkan itu. Jalan aja yuk. Aku bosen di sini terus. Ya udah, ayo. Ya. Pegangan dong. Jangan nanti kelihatan sama orang. Aduh, stop. Kacau deh Sila lagi. Lu kenapa sih lari-lari kayak gini, Sil? Capek tau gue. Olin, kita tuh harus kabur dari Eben. Lagian tuh anak bebel banget ya. Gue udah bilang gue gak suka sama dia berkali-kali, masih aja ngejar mulu. Tapi kalau gue lihat-lihat Eben tuh sama kayak lo ya. Sama-sama pejuang cinta. Kalau aku bilang juga kayak gitu. Ih, enak aja lu nyamain gue sama Eben. Enggak. Tenang, jangan panik. Aku punya ide. By the way, Boy mana ya? Gue cariin kok gak ketemu-temu dari tadi ya?